Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan tentang tujuan Millennial Entrepreneurship Training, khususnya tentang optimalisasi Telegram. Kehadiran berbagai macam media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, dan yang lain-lainnya menghasilkan begitu banyak peluang yang mungkin tidak diketahui oleh orang banyak atau belum diketahui oleh orang banyak. Salah satu peluang yang bisa menjadi sumber penghasilan adalah like, follow, subscribe, watch, view, review, dan yang lain-lainnya. Like, follow, subscribe, dan yang lain-lainnya telah menjadi komoditi yang bisa menghasilkan uang. Artinya, ini telah menjadi sebuah proyek tersendiri. Dan proyek ini hanya bisa dikerjakan oleh komunitas yang kompak, sekelompok orang yang kompak, oleh sekelompok orang atau komunitas yang tidak terlalu gaptek. Agar tidak terlalu gaptek, tentu saja komunitas tersebut harus mau mengikuti training untuk membekali dirinya dengan keterampilan. Dan untuk hal itulah kami membangun komunitas peserta training tentang optimalisasi Telegram. Jadi tujuan dari training ini sebetulnya untuk membangun komunitas yang akan bersama-sama mengerjakan proyek yang berkenaan dengan kebutuhan para pengguna media sosial. Sebelum mengerjakan proyek tersebut, para komunitas ini pun sudah memiliki peluang berpenghasilan, yaitu dengan cara mengajak orang lain mengikuti training. Dan kedepannya komunitas inilah yang akan bersama-sama menggarap proyek yang berkenaan dengan like, follow, subscribe, view, watch, review, dan yang lain-lainnya. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa memberikan gambaran kepada Anda tentang tujuan kami menyelenggarakan Millennial Entrepreneurship Training, khususnya tentang optimalisasi Telegram. Terima kasih. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.